Hari ini saya cucuk dos penggalak yang kali yang ketiga. Nih, hari ini saya dah cucuk. Untuk pengetahuan KJ, saya nak beritahu cukup setakat 3 dos kepada rakyat Malaysia. Kalau nak ada 4 dos, 5 dos, kamu buat uji kaji pada diri kamu, pada keluarga kamu. Ataupun kepada menteri-menteri, anak-anak menteri, anak VIP-VIP sekalian. Kepada rakyat Malaysia, cukup setakat 3 dos. Kalau masuk ke 4 dos, ke 5 dos, saya boleh anggap kamu dah gila. Rakyat Malaysia, saya nak beritahu, bukan tempat uji kaji kamu dan kumpulan kamu. Kamu belajar kedoktoran daripada universiti mana? KJ, saya nak tanya. Kalau kamu tidak ada kepakaran itu, tolong dengar nasihat dan ambil tahu tentang isu rakyat. Rakyat, dunia luar pun, 3 ni dah lebih dah. Saya dipahamkan dunia luar paling tinggi pun 2. Tetapi Malaysia, sebuah negara yang sangat dahsyat, bagi pada rakyat Malaysia 3 dos. Tapi saya nak bagi tahu, setakat 3 dos itu pun dah sangat-sangat cukup. Masuk 4 dos, kami rakyat Malaysia kata kamu gila. Kamu dah gila. Jadi untuk itu saya nak bagi tahu, kalau nak buat uji kaji lagi, buat pada diri kamu dan pada keluarga kamu. Kepada menteri-menteri, anak-anak menteri dan anak-anak VIP sekalian. Pada rakyat Malaysia setakat 3 dos saja. Ingat itu, setakat 3 dos. Ini pun dah sangat lebih. Kena ingat itu. Diri manusia ataupun diri rakyat Malaysia di Malaysia bukan tempat uji kaji. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia yang kata vaksin ni tuan-tuan, bukan lagu vaksin COVID ni, mengarut lah. Melecak pelabau. Mana nak terus cucuk, anak buat 2 dah cukup dah. Tak, nak buat 3. Lepas tu nak buat 4. Apa jaminan tuan-tuan? Lepas ni kita cucuk 4. Lepas ni tak nak cucuk dah. Apa jaminan? Kita nak tanya ni, hampa nak selamatkan nyawa rakyat kah? Hampa nak nega? Betul ke tak? Hampa nak selamatkan nyawa rakyat kah? Hampa nak nega? Tak ada live malam ni saya kata, mampu ibu nak jadi apa jadi lah. Tuan-tuan doa bagi saya pula naik jadi Menteri Kesihatan. Tuan-tuan tak payah cucuk, saya bagi ayak biak seorang sungguh balik minum. Kajian menunjukkan ayak biak COVID tak berani main. Dia main pula dos kedua Cak Korai kita bagi. Tahu Cak Korai Pak Long, saya baru tahu 2-3 minggu lepas. Saya tahan dia budak, dia tegur saya, ustaz nak ambil gambar. Saya pun berhenti ambil gambar, tengok-tengok laraga motor dia, 2 bungkus. Saya kata ni ayak tebu ambil mana? Dia kata bukan tebu ustaz, biak. Ah ni, dia Cak Korai sebelah ni. Weh, ha minum. Dia kata buat jenis apa pun minum. Ambil gambar pun saya tanya dia, beza ketum ni dengan Cak Korai ni dengan mana? Dia pegang ayak ketum, hak ni kalau minum, lepas minum kita tengok atas, nampak siling, nampak kipas. Ha, kipas tu pusing, siling tu duduk sengak. Letak tu dia ambil pula Cak Korai. Hak ni mau minum, habis minum tengok siling, kipas duduk sengak, siling pusing, dia kata. Oh, kasar-kasar lalu ni. Minum biar kipas pusing, siling duduk sengak. Minum Cak Korai, siling pusing, kipas duduk sengak. Ha, tu kacau. Dan doa bagi saya jadi menteri, saya tak lah. Dia nak jadi menteri ni kan payah. Syarat yang pertama bodoh. Bukan dia tanya mengaji tinggi mana, syarat bodoh. Bodoh tu lah dia 2 kategori, boleh bawa bincang, tak boleh bawa bincang. Mau bodoh tak boleh bawa bincang, lagi cepat jadi menteri tuan-tuan. Ha? Tak bodoh lagu mana, orang bom seluk, orang suruh pergi cuci seluk, dia cuci tik cicak, cerdik ke tak lagu tuan-tuan. Ni dia tembak, bapak-bapak rumah cuci, tak pergi cuci tik cicak. Ada ni dalam Malaysia ni mencelaru lah, nak main masjid pun macam-macam. Ada 4 mazhab tak cukup, dia tambah pula 1 mazhab. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, Khairi Jamaluddin, punya mazhab nombor 5. Tak ada vaksin tak boleh main, anu tak boleh main, hak ni mazhab ke 5. Semayang kena jarak-jarak, naik feri rapat. Saya nak tanya tuan-tuan, kita ni kadang-kadang fikir, bukan nak hasut terfikir. COVID ni betul-betul bahaya ke atau hampa saja duk gembar-gembur? Bahaya betul ustaz. Kalau betul bahaya, pasal apa dalam feri tu ada 600 seat, 600 orang duduk. Hak dalam jeti kena agak jarak, dalam feri rapat, dalam kapal terbang rapat, dalam stadium rapat.
kena jarak. Dalam masjid 5 minit ya semayang, tu pun jarak. Dalam feri pergi Kuala Palis, dalam Kuala Kedah 2 jam boleh duduk rapat. Apa ni? Bulan 12 itu tu Nabi lah tengok jadi Kuala Palis. Hak luar tu beratur ni dia, pintu tutup bersebab dalam penuh. Ada duk pangkah, 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 pangkah. Jangan duk marah orang jaga JT apa semua tu. Lepa pun kena follow. Tanya lepa awak lagu ni. Lepa pun kata kami pun bening. KKM lah ni apa semua ni, mai. Duk jarak. Keluar daripada JT tu pula, nak pergi beratok naik feri, ki punya rapat. Duduk dalam feri, ki punya rapat. Nak mati sikit, nak mati orang. Hak dalam masjid, ambil suruh duduk jarak. Kita nak tanya betul-betul bahaya ke tak COVID ni kah hampa duk mereka cerita? Tanya. Tak apa saya cakap tuan-tuan. Kalau ustaz lain tak boleh cakap, tak apa saya cakap. Nak saman? Saman. Lepas tu hampa nak cucuk dos ketiga. Hampa nak cucuk dos keempat. Kalau nak buat kajian, jangan duk guna rakyat ni sebagai kajian. Hampa balik cucuk anak cucu hampa dulu. Mau nak mempunyai jalan pun keturunan hampa. Berapa banyak kita tengok dalam sosial media. Kalau tak betul saman. Hak orang yang buat gambar. Sehari dua ni duduk viral. Duduk atas kursi roda.